Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dan sahabat subscribe, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita ngobrolin tentang mic wireless. Jadi teman-teman yang biasa buat konten kreator ya, atau membuat video agar suaranya lebih jelas, lebih jernih, memang dibutuhkan sebuah alat tambahan, yaitu sebuah mic. Nah, di depan kita ini adalah mic wireless keluaran dari Brica. Nah, ini barangnya seperti ini. Ini tipenya M1. Oke, coba kita buka dulu seperti apa dalamnya. Tampilannya seperti ini. Jadi kita buka dulu. Jadi umumnya kalau boxnya yang diberikan oleh merek-merek Brica itu ada box dengan magnetnya. Jadi ya enak aja sih nyimpan ya. Nah, di dalamnya ini ada satu paket mic wireless. Kemudian apa lagi ya di sini? Kita buka lagi. Ini semacam buku panduan. User manual, kemudian ini apa nih namanya ya, garansi. Oke, kita mau buka dulu ya. Ini tampilan dari mic wireless ya, merek Brica. Ya, dalamannya seperti ini. Jadi ini untuk kita pasang di handphone untuk penerimanya, dan ini untuk mic-nya. Jadi di sini diberikan dua mic dan di dalamnya ada tempat chargernya. Nah, ini langsung, ini koneksinya berupa tipe C ya. Teman-teman bisa langsung pasang. Nah, ada beberapa handphone OTG-nya ini harus kita hidupkan. Nanti kalau sudah hidup, ada lampu di sini akan menyala. Oh, ini sudah hidup ini. Ya, teman-teman bisa lihat kedip-kedip. Nah, kalau posisinya kedip-kedip seperti ini belum terkoneksi dengan mic. Nah, jadi kalau teman-teman punya handphone masih belum bisa terkoneksi, disarankan OTG-nya dihidupkan terlebih dahulu. Ya, untuk menghubungkan mic Brica dengan handphone atau Android, pertama-tama teman-teman pasang dulu ini penerimanya, receivernya ke handphone. Ya, ada tulisan Brica di atas. Sebenarnya terbalik nggak apa-apa sih, atas bawah. Nah, kita lihat apakah handphone ini sudah bisa membaca belum. Kalau belum, biasanya di sini belum muncul lampu. Nah, di sini kebetulan lampunya sudah muncul. Sudah muncul kedip-kedip. Nah, artinya kalau handphonenya sudah bisa ininya apa? Receivernya sudah menyala, artinya OTG-nya sudah menyala. Jadi ada beberapa handphone ya yang kita temuin itu OTG-nya mati. Jadi teman-teman harus hidupkan dulu baru di sini bisa hidup. Oke. Kembali lagi ke tutorial di sini. Nah, teman-teman bisa baca ini mengenai di sini. Jadi untuk fungsi, jadi pertama untuk hidup ya, tekan selama 3 detik. Jadi teman-teman hidupkan ini. Nah, ini ada tombolnya ya.
Teman-teman tekan selama 3 detik, tekan dulu. Nah, sampai warnanya menyala. Jadi untuk mematikan sama, tekan lagi. Ini untuk mematikannya. Untuk menghidupkan, sama seperti tadi, tekan selama 3 detik. Oke. Jadi kalau ininya tidak terhubung, akan berkedip-kedip. Contohnya kita cabut seperti ini. Nah, ini artinya receivernya lepas atau tidak terhubung. Kita pasang kembali. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian untuk fungsi, jadi kalau suaranya kita ingin gema ya, tekan 3 kali untuk menghidupkannya atau untuk mematikannya. Jadi untuk menghidupkan suara gema, tekan 3 kali. Kalau mengembalikan posisi normal, tekan 3 kali. Kemudian di sini ada mode hening, mode diam ya. Tekan 2 kali untuk menghidupkan dan mematikannya sama. Kalau dayanya lemah, lampu merah akan berkedip setiap 10 detik. Nah, ini fungsi-fungsinya. Jadi teman-teman bisa fungsikan. Nah, untuk yang satu lagi, ini sama juga cara kerjanya. Teman-teman juga bisa dinyalakan. Coba kita nyalakan. Nah, ini sudah. Jadi kalau teman-teman buat video mau 2 orang ya, untuk percakapan ini bisa cukup. Kita mau testing dulu bagaimana suara penerimaan dari mic wireless ini. Jadi kita nyalakan dulu. Tadi kita sempat matikan. Nah, ingin suaranya lebih hening, tekan 2 kali. Nah, ini sudah berkedip. Ini siap digunakan. Jadi teman-teman ambil video atau gambar ya. Nah, ini contohnya seperti ini, ambil video. Kita mau dengarkan suaranya. Halo, testing 123 321, testing 123 321. Percobaan suara mic wireless merek Brica M1. 123 321. Bagaimana hasil dari suara mic wireless ini? Kita akan putar ulang. Halo, testing 123 321, testing 123 321. Percobaan suara mic wireless merek Brica M1. 123 321. Bagaimana hasil dari suara mic wireless ini? Kita akan putar ulang. Ya. Kita barusan sudah melakukan pengetesan ya, mic wireless merek Brica tipe M1 ini. Hasilnya lumayan bagus. Saran saya, atau saya rekomendasikan, teman-teman bisa beli merek ini ya. Ini harganya murah dan suaranya lumayan bersih. Ini banyak tersedia di marketplace, mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak tuh banyak teman-teman. Pilih aja yang harganya yang murah gitu. Merek A tipenya sama, cari barangnya yang murah. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.